Bahan ininya jangan nyampe hilang. Saat ini memang kondisi vaskes kita masih dalam konteks aman untuk melakukan penanganan, tapi ya itu tadi, kita kan tidak bisa memprediksi hari-hari ke depan seperti apa. Oleh karena itu vaskes ini kan sektor hilir dalam konteks penanganan COVID. Makanya juga kalau misalkan di sektor hulunya, dalam hal ini penerapan prokes, kemudian sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pencegahan tidak kita gencarkan, maka kita khawatir sektor hulunya, dalam hal ini fasilitas kesehatan kita, akan terbebani. Yang menyikapi lonjakan kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Lebak dan banyaknya pasien yang dirujuk khususnya ke Rumah Sakit Umum Dr. Adi Darmo, kita dari Satgas COVID-19 Kabupaten menginstruksikan kepada rumah sakit dan sudah dilaksanakan terkait dengan penambahan gedung untuk perawatan pasien COVID. Tapi tentu saja penambahan gedung ini juga tidak serta-merta menyelesaikan masalah, karena harus juga ditunjang dengan sarana-prasarana termasuk juga tenaga kesehatan. Di samping itu, mengantisipasi kelelahan dari tenaga kesehatan yang saat ini sedang berjuang dalam rangka penanggulangan COVID-19, nah, maka kita memandang perlu untuk melakukan rekrutmen relawan tenaga kesehatan yang nantinya akan ditempatkan di rumah sakit umum Dr. Adi Darmo, kemudian di Labkesda maupun di